Ibu pernah melihat yang datang di sini ngevlog atau apa gitu? Pernah ya, itu bawa kamera. Ya, pernah ke pemuda gitu, jauh-jauh jalan-jalan ke sana. Banyak lah berapa orang gitu. Cuman hanya karena memanfaatkan bencana ini gitu. Buat apa? Buat keuntungan dia sendiri mungkin ya, bikin vlog. Terus keuntungan buat kita apa? Kita butuhkan kan bukan hanya sekedar simpatinya ya. Tapi doa juga. Kalau misalkan mau seperti itu ya nonton aja TV di rumah gitu. Okay. Yang kita butuhkan kan bukan hanya sekedar melihat terus kita foto-foto.